Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini merealisasi bantuan untuk seorang anak muda. Ya, untuk pertama kali yang secara khusus kita mengambil langkah berani untuk membantu seorang anak muda yang kita yakini memiliki semangat yang sangat luar biasa, memiliki keterampilan yang hebat dan semangat yang tidak pantang menyerah. Panggilannya Rama, nama lengkapnya Muhammad Ramadhani. Pada saat ini kita sudah sampai untuk kedua kalinya di bengkelnya. Tetapi tahapan yang kedua ini adalah tahapan di mana kita merealisir bantuan kebutuhan bengkelnya untuk memperkuat keterampilannya, penghasilannya, dan insya Allah kesejahteraannya. Nah, Muhammad Ramadhani ini adalah seorang pemuda yang sebetulnya hanya karena persoalan kesempatan. Setelah kita identifikasi, ternyata memang keterampilannya sangat luar biasa. Bengkelnya ini adalah bengkel tempel ban, bengkel servis, dan dengan beberapa fasilitas ini serta fasilitas yang sebagian mungkin yang sudah dimiliki oleh Mas Rama, juga bisa ganti beberapa onderdil, termasuk juga ban, baik ban luar maupun ban dalam. Mas Rama, sampean untuk bengkel ini mulai sudah berapa tahun di sini? Baru, Pak. Di berapa bulan? 4 bulan. Pertama kali itu di sana, Pak, di Sabian itu, Pak, Hakiki. Oh, yang di Sabian. Nah, terus berhenti, Pak, kerja security, Pak. Oh, kerja security. Security. Terus berhenti dari security, Pak. Kenapa tidak berpikir langsung dari bengkel besar itu lantas akhirnya bikin bengkel sendiri seperti sekarang pada waktu itu? Cari modal, Pak. Karena modal ya? Iya. Ya, jadi teman-teman sekalian, bengkel ini berjalan tidak dengan sempurna sebetulnya di awal. Mas Rama hanya bermodal kemampuan, skill yang dimilikinya. Sedangkan modal alat dan fasilitas lainnya sesungguhnya memang Mas Rama tidak punya. Karena mungkin pertemanannya, circle pertemanannya bagus, dia bisa menjaga kepercayaan, dan ternyata temannya memberikan kepercayaan dan meminjamkan alatnya gitu ya. Sampai kapan itu? Sampai kapanpun. Iya, sampai kapanpun. Itu, tapi bagi hasil ya. Iya, Pak. Jadi dia mendapatkan pinjaman alat, tetapi bagi hasil. Cara bagi hasilnya seperti apa, Mas Rama? Kalau alat kayak gitu? Kalau teman saya punya garapan lebih gitu, Pak. Oh. Ditaruh ke sini, Pak. Nanti bagi hasil gitu, Pak. Iya, teman sekalian, ternyata bagi hasil itu dalam kategori ketika ada garapan yang tidak selesai oleh temannya itu dan lantas akhirnya diantarkan ke sini dan Mas Rama yang mengerjakan, maka hasilnya itu nanti dibagi. Mas Rama pernah mendapatkan bantuan nggak sebelumnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Baru kali ini, Pak. Bagaimana perasaan sampean mendapatkan bantuan ini? Nah, senang, Pak. Senang ya? Jadi kita yakin bahwa sampean bisa mengelola, bahwa kita yakin sampean akan berhasil. Sejauh mana, itu kan penilaian kita, sejauh mana keyakinan sampean bahwa sampean ini nanti akan berhasil? Umur hidup, Pak. Hah? Umur hidup, Pak. Artinya sampean yakin ini bisa diteruskan, diperkuat, dilengkapi gitu ya ke depan ya? Ya. Bahwa ini adalah modal sampean yang di dalam modal pinjaman, dan sampean yakin ke depan ini bisa menjadi modal yang bisa dikembangkan terus ya? Ya. Oke. Apa yang ingin sampaikan kepada teman-teman donatur? Karena ini sumbangan banyak orang. Apa yang ingin sampaikan? Ya, terima kasih banyak, Pak. Itu ya? Ya, Pak. Jadi kepercayaan kita ke sampean pertanggungjawabkan dalam bentuk bagaimana sampean bisa menjaga ini ke depan, menjaga usaha sampean ke depan agar bisa terus berjalan. Yakin ya? Bisa ya? Yakin bisa, Pak. Jadi sampean dengan modal yang ini
sampean tidak harus berbagi untung. Keuntungan dari usaha ini milik sampean semua. Tidak ada sedikit pun yang untuk kami. Gitu ya. Ya. Tetapi semuanya untuk sampean. Dan kita berharap bahwa ya tergantung kemampuan sampean berstrategi, berakselerasi untuk bisa memajukan bengkel sampean ini. Ya. Terima kasih itu Pak ya untuk yang ya menyumbangkan dana itu. Oke, teman-teman sekalian, demikian perbincangan kita dengan Mesrama. Kita berharap ke depan usahanya ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Demikian dari Desa Burneh, Kecamatan Burneh. Semoga terus bisa menebar manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidwal Indonesia memberikan hati, membangun kemandirian sejati.